Halo Ners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Masih bersama saya, Ners Andi Minhaji. Baik, di video hari ini kita akan unboxing lagi salah satu paket dressing yang baru saja kita terima. Paket apa yang akan kita unboxing di video hari ini? Tonton sampai habis video. Oke, Nars. Kita baru saja menerima salah satu paket dressing dan segera akan kita unboxing. Oke, ini dia paketnya. Oke, langsung saja kita buka. Oke, ini dia isinya. Singkirkan dulu boxnya. Impervia Neosorb Super Absorbent Dressing. Balutan apa ini? Ayo, sama-sama kita buka. Baik, ini dia penampakannya. Ukurannya 10x10 cm dari Australia. Oke, langsung kita buka bagaimana isi dalamnya. Karena warna bajunya sama, jadi kita jauhkan dari warna baju, juga jelas ya. Impervia Neosorb Super Absorbent Resin merupakan balutan polimer super absorbent yang dilapisi dengan ultrasonical bonded. Ya, untuk penggunaan balutan ini digunakan pada luka yang memiliki eksudat dalam jumlah sedang sampai banyak. Jadi untuk teman-teman yang memiliki pasien yang memiliki luka yang eksudatnya cukup banyak, direkomendasikan menggunakan balutan ini. Jadi balutan ini memiliki lapisan ultrasonik di bagian luar sehingga cairan yang sudah diserap tidak tembus. Jadi untuk pemakaiannya tidak dapat digunting, tidak dapat dipotong. Jadi penggunaannya langsung satu kali pakai saja. Ya, selain balutan ini memiliki daya serap yang tinggi, dia juga tidak mudah rembes atau maserasi. Selain itu penggunaannya juga cukup mudah. Jadi tinggal di tempelkan pada luka dengan bagian dalam yang berwarna putih ini yang bersentuhan dengan luka. Nah, untuk yang bagian berwarna biru ini berada di bagian luar. Jadi bagian yang warna putih yang bersentuhan langsung dengan luka. Ya, jadi untuk penggunaannya dia disarankan sebagai balutan sekunder pada luka. Jadi untuk balutan primer bisa menggunakan sin cream salep. Kemudian di sekunder bisa menggunakan balutan Impervia super absorbent ini, Neosorb. Kemudian di bagian luar lagi tetap menggunakan balutan untuk fiksasi. Balutan ini juga dapat digunakan bersamaan dengan terapi kompresi for layer bandage misalnya. Dan yang pasti digunakan untuk luka yang memiliki eksudat sedang
sampai banyak. Ya, sifat lain dari balutan ini, Invertia neosor, ya absorban dan retensi. Dia sangat cepat menyerap cairan yang terdapat pada luka dan mengikatnya di dalam, serta dia akan memberikan rasa nyaman pastinya. Dan dia juga tidak mudah bocor. Jadi saat cairan luka diserap, dia akan terpusat ke tengah terlebih dahulu, kemudian akan menyebar ke sisi-sisi balutan. Selain itu, lapisan ultrasoniknya ini, dia dapat mengurangi kekakuan balutan sehingga tidak memunculkan rasa tidak nyaman. Baik, segitu dulu video unboxing kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.